Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita biasa mendengar hadis Nabi yang berpesan supaya kita jangan membazir ketika berwuduk, ketika mengambil air sembahyang. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya, apakah ada pembaziran ketika wuduk? Nabi menjawab, ya, walaupun di air sungai yang mengalir. Sahabat-sahabat Nabi hairan. Bukan sahabat je hairan, kita pun hairan. Tuan-tuan, jangan hairan. Kerana pada kita, dalam kalangan kita memang berlaku pembaziran, kerap berlaku pembaziran ketika berwuduk. Saya akan tunjukkan sebentar lagi pembaziran ketika berwuduk. Tuan-tuan, pembaziran yang pertama biasanya adalah seperti berikut. Satu, membuka air begitu kuat walaupun tak ada keperluan. Ini membazir. Saya ambil contoh. Orang nak menyapu telinga, dia buka air begitu kuat untuk sapu telinga. Air itu membazir. Yang kedua ialah ketika menyapu anggota wuduk membuang air. Contohnya begini, untuk sapu muka. Ketika muka disapu, air terus dibazirkan. Jadi ini pembaziran yang kedua. Sebab itulah kita kena teliti supaya jangan ada pembaziran ini dalam kita, dalam masa kita berwuduk. Saya mengambil contoh untuk mempermudahkan kita berwuduk tanpa membazir. Begini, kita akan tahan air ini dengan tangan, kemudian tutup, air tutup, dan kita sapu muka, ratakan muka seluruhnya. Ini tak membazir sebab bila kita sapu muka, air tak dibuangkan. Ambil tangan untuk basuh tangan macam mana? Untuk basuh tangan kanan, ambil air, ambil air, tutup air dan sapu tangan sampai rata. Contoh basuh kaki ketika berwuduk. Buka air dengan perlahan dan basuh kaki anda. Ini tidak akan membazir air. Ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, membazir bukan kawan syaitan, tetapi membazir adalah adik-beradik syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya membazir itu adalah adik-beradik syaitan.